Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Nur Fatah bin Tamizan dan saya merupakan pengurus acara bagi acara Malaysian Traditional Dessert Fair for Kids, a platform for kids to learn about local desserts. Tahun 15 Januari 2020, hari ini kita ada festival which is Malaysian Traditional Fair for Kids, a platform for kids to learn about local desserts. So, terima kasih kepada pihak-pihak yang bantu pada hari ini, which is kita punya lokasi adalah tajaan daripada Premier Hotel Kuala Lumpur, kerjasama dengan Jabatan Warisan Negara untuk segala maklumat dan detail dalam dewan ni lah. Jadi, event ni sebenarnya adalah projek tahun akhir kepada pelajar pengurusan seni, budaya dan warisan, ASWARA. Pelajar tahun akhir lah, projek akhir kami. Jadi, komponen-komponen dalam ni terdapat 5 komponen. Kita ada pameran, kita ada pertandingan, kita ada bengkel, kita ada demonstrasi dan kita ada tayangan movie kanak-kanak lah. So, basically event ni mengetengahkan tentang warisan dan fokusnya hanya pada kids. Dan kita kat sini nak celebrate kids with warisan lah. So, sekian terima kasih. Alright, okay guys, so welcome to Malaysian Traditional Dessert Fair for Kids. Okay, so hari ni kita punya program sebenarnya adalah tentang pencuci mulut tradisional. Okay, so kita memfokuskan kepada 5 kaum, iaitu pertama Melayu, India, Cina, Kadazan dan Iban khususnya. Okay, hanya khas bertempat di Hotel Primera Kuala Lumpur. Check it out, ASWARA, time to fly! Untuk bengkel selepas ni, okay, boleh tak boleh? Boleh! Okay, hold on tight, okay, so wait here for a moment. Sebentar saya pergi ronde-ronde sekejap, okay, thank you very much, okay. Oh, dah ada dah, boleh try dah. Okay, so Warisan Negara, bahagian warisan tidak ketara. Okay, saya dijemput oleh pihak ASWARA untuk projek akhir
final year students project sempena traditional Malaysian dessert fair for kids. So kami dijemput untuk mewakili jabatan lah untuk membentangkan apa ni, pembentangan yang berkaitan dengan makanan warisan kebangsaan khususnya, dan kita sama-samalah berkongsi untuk ilmu ni, sebab makanan warisan ni kalau kita tengok banyak makanan-makanan warisan kita yang dah nak hampir pupus semua. Jadi itulah tugas kami sebenarnya pada hari ini, sama-sama menyumbang ilmu, berkongsi ilmu untuk adik-adik sebab kita bercakap tentang kids adik-adik yang bakal-bakal kata orang little chef, so bakal-bakal menjadi pelapis chef-chef yang di masa akan datang untuk memelihara, memulihara dan melindungi makanan-makanan warisan kebangsaan ni. Hari ini saya bukan datang saya seorang saja, tapi saya membawa usahawan-usahawan yang ada dalam ballroom ni, sama-sama untuk mendedahkan dan memperkenalkan makanan-makanan kering yang berbentuk kata orang tu berbentuk warisan kebangsaan lah. Macam contohnya kuih bangkit, rempeyek. Orang kadang-kadang orang tengok macam mana rupanya bangkit ni, kita pun tak tahu kan. Tapi bila kita tengok, oh macam ni kuih lama, dan kita rasa sedap, rasa dia memang sedap. Dan apa yang kami bawa selalunya, kita buat food tester dulu. Kita tak bawa sebarang-sebarang. Kita memang betul-betul menjaga identiti dan kualiti kuih tersebut. Kalau kita buat rempeyek contohnya, dia rangup, crunchy, sedap lah. Memang rasa tu kalau dah makan tu, nak makan lagi. Dia tak habis di situ sajalah. So, bercakap tentang makanan warisan tadi, okay, sehingga tahun ni, iaitu 2020 ni, tahun ni sebenarnya akan ada satu majlis pensiaran warisan kebangsaan lah. Jadi sehingga tahun lepas lah kita dah kompilkan sebanyak 213 makanan warisan kebangsaan yang telah kami kumpulkan dan mendapat pengiktirafan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. So tahun ni insya-Allah dibuat lagi untuk majlis tersebut, untuk kita angkat dan mendapatkan pengiktirafan makanan kepada makanan warisan kebangsaan. Tugas kami di Jabatan Warisan Negara ni, kita membuat inventory, mengenal pasti semua makanan-makanan yang belum diangkat lagi untuk kita angkat dan untuk mendapatkan pengiktirafan warisan kebangsaan tadi. So tugas kami turun padang, mencari, menyenaraikan dan membuat inventory makanan-makanan dalam apa saja bentuk, bukan saja makanan, minuman, kuih-muih, lauk pauk, nasi dan sebagainya. So apa saja yang berbentuk makanan warisan tu memang kita angkat, kita pelihara dan kita lindungi. Jadi lepas kita membuat inventory tadi, kita membuat penyelidikan yang tertentu yang betul-betul berkaitan dengan makanan tersebut, and then kita melantik jawatankuasa pakar makanan untuk duduk bersidang, berhujah dan menilaikan betul tak menu-menu makanan tersebut, nama-nama makanan tersebut dengan senarai yang kami bekalkan boleh diiktiraf atau boleh diangkatkan ke peringkat warisan kebangsaan tadi. Jadi bila pihak jawatankuasa pakar makanan tadi dah setuju, kita senaraikan secantik mungkin, yang itu yang kita akan angkat untuk mendapat pengiktirafan Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi bila dah ada senarai tersebut, kita akan bukukanlah. Kita akan bukukan. So itu yang ada di antara buku-buku yang kami buat di Jabatan Warisan Negara, antaranya masakan makanan warisan yang hampir pupus, yang maknanya susah kita nak jumpa sehingga hari ini. Lepas tu kita juga membawa membuat buku iaitu masakan lenggong, iaitu khas khusus untuk makanan lenggong saja. Antaranya macam kebebe. Macam tadi saya bagi pembentangan kertas kerja, bila tanya, tahu tak apa tu yang dikatakan kebebe? Orang tak tahu sebenarnya apa kebebe. Sebenarnya kebebe itu adalah daripada buah-buahan saja. Contohnya buah enam, jantung pisang, buah jambu, jambu air,
jambu batu, buah nenas, dikumpul-kumpul, ditumbuk-tumbuk dengan sambal belacan, lepas tu dimakan begitu. Memang sedap. Kalau siapa yang pandai masak tu memang sedap. Dia tak rasa pedas, dia tak rasa masin, dia tak rasa tu. Memang kata orang itu memang dessert-dessert ataupun makanan-makanan yang dipetik, diambil yang fresh, yang boleh kita makan dengan nasi begitu saja, yang menjaga kesihatan kita. Okay. Selain daripada itu, kita juga membuat buku-buku yang berkaitan dengan masakan itu, yang berkaitan dengan alam budaya. Dan hari demi hari kami masih mengumpul lagi input-input tertentu, dan kami juga, selain daripada itu, kami juga membantu pihak-pihak luar seperti badan-badan persendirian atau badan-badan bukan kerajaan, yang mana diorang mendapatkan input daripada kami, Jabatan Warisan Negara, untuk melahirkan buku-buku mereka itu sendirilah yang diterbitkan oleh mereka sendiri. So kami bantu. InsyaAllah lah, kalau ada misal kata daripada pihak-pihak institusi pengajian tinggi, pihak-pihak mana-mana pihak yang perlukan khidmat kami untuk bantuan dan mencurahkan sama-sama ilmu ataupun nakkan nasihat pakar daripada kami, kami bantu sentiasa. Kami tak lukik lah dalam bidang-bidang yang berkaitan perkongsian ilmu ni. Sebab ilmu tu rasa saya, ilmu yang berkaitan, khususnya berkaitan dengan makanan tu adalah akan mencorakkan Malaysia ni sebagai satu identiti Malaysia, membawa nama Malaysia, mengharumkan nama Malaysia supaya dikenali ramai di peringkat pesada dunia lah. Saya rasa itu memang saya rasa tidak boleh dipertikaikan lagi lah. Memang kata orang, kalau kita tengok makanan tu tadi, kita akan rasa, oh cantiknya kuih tu. Lepas tu hati kita cakap apa? Nak makan macam favourite saya, curry pop contohnya kan. Curry pop, kalau curry pop buat curry pop biasa je tak sedap. Tapi kalau kita buat tu dengan rasa intinya yang terasa, kulit dia yang begitu rangup dan sebagainya, terdetik dekat hati kita, bercakap, teragak nak makan curry pop. Lepas tu bila tengok curry pop tu betul-betul, oh, okey, itu ya. Yang kalau kita kata cantik di hati, cantik di mata tadi. Daripada terdetik di hati, tengoklah ada curry pop. Rupanya pun memang cantik. Jadi kita makan tu tak sia-sia lah. Kalau kita beli mahal pun kita tak kisah. Tapi itulah kita memang kita pelihara lah. Pelihara dan melindungilah semua bentuk-bentuk makanan warisan tadi supaya dia tidak pupus dari masa ke semasa. Sebab kita tahu hari ini banyak sangat sumbangan-sumbangan daripada luar yang masuk mempengaruhi pemikiran anak-anak generasi muda kita, khususnya contohnya makanan-makanan barat, supaya mereka suka benda-benda macam tu. Dia ringkas betul, tak dinafikan sebab kita nak jimat masa kita, tetapi benda-benda semua dia efek pada kesihatan kita sebab ada banyak benda-benda yang kata orang ada yang di preserve makanan tersebut, ada bahan-bahan yang diawet. Maknanya kalau kita makanan warisan ni, kita tak ada bahan-bahan yang diawet. Jadi itu yang kita rasa fresh. So anytime boleh petik je, macam ular raja dan sebagainya kita makan. Dia memang baik untuk kesihatan sebenarnya. So saya rasa itu sajalah yang mungkin boleh dikongsikan bersama. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, makanan warisan kebangsaan ni sebenarnya dia ada makanan warisan dan juga ada makanan herbal lah. Herba tadi yang berkaitan dengan yang herba-herba, contohnya macam daun lima purut, serai dan sebagainya tadilah yang dicampur-campurkan dalam makanan dan kuih muih dan sebagainya. So saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan semoga menjadi boleh memberi manfaat kepada semua yang menonton dan mendengar dan sebagainya. Terima kasih. Jadi hujung macam ni, and then dia punya hujung, teruskan sini.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga anda bersama saya Chef Yang Jamil. Sebenarnya saya ni nak cakap lagi mengenai event hari ni. Event hari ni memang bagus, iaitu dessert for kids yang dianjur oleh Jabatan Warisan Negara dan bersama dengan ASWARA. Saya rasa memang terbaiklah untuk beri pendedahan kepada anak-anak kita ataupun generasi sekarang. Maklum sajalah ya, bila kita pendedahan zaman-zaman IT ni, makanan pun dah tentu hala dah dibuatnya. Jadi tunggang terbalik, masih nucuk terror, dimodernkan, orang kata makanan lama dimodernkan. Sehari ini modern dihancurkan, so jadi masalah gitu. Masih nak tunjuk hebat yang kau boleh masak semua. Tapi jangan lupa, tak kisah pun you nak tukar sebagaimanapun, tapi yang pentingnya resepi warisan tu kena kekalkan. Resepi contohnya uap bingka, resepi bingka tu kena ada. Jangan ditambah yeast. Contoh bingka ditambah yeast, tambah majlis, tak kena lah. So dia kena kekal gunakan santan. Jangan gunakan, ataupun kalau you nak ciptakan resepi baru, you ubah nama lain. Jangan ubah nama bingka. So you kena kekalkan resepi. Barulah resepi tu akan kekal sampai bila. Bercakap mengenai warisan ni, perkataan asalnya adalah waris. Mewarisi resepi daripada datuk nenek dahulu sampai ke generasi sekarang. Itu dinamakan warisan. Tak kira kan kuih saja, pakaian, lagu-lagu ke, adat ke, itu daripada dulu sampai sekarang, itu dia panggil warisan. So, hari ini, warisan ni dia kena kekal daripada dulu sampai sekarang. Pertamanya resepi, kedua kalau boleh, cara memasak pun samalah. Tak masalah pun menggunakan peralatan moden. Tapi yang pentingnya, kekalkan resepi dia, rasa dia, bentuk dia. Bentuk tak kisahlah sangatlah, boleh ubah-ubah kan. Kalau berulang-ulang kan, acuan dia bentuknya berbeza. Tapi yang pentingnya, rasa dan juga kekalkan nama asal dia. Baru akan kekallah nama kuih warisan ataupun makanan warisan itu sendiri. Itu saja. Lain, okey je. Terbaiklah. Okey, sebenarnya event ni baguslah untuk murid-murid sebab dia boleh kenalkan kuih-kuih tradisional pada murid-murid. Dan kita pendedahan tu sangat baguslah sebab kadang-kadang budak-budak ni dia tak tahu. Jadi kita pun dapat invitation daripada ASWARA lah sebenarnya untuk datang ni. Dan bagi saya event ni sangat baguslah dan boleh dikekalkan untuk tahun-tahun akan datang. Nama saya Syamita. Saya dari sekolah SK Sentul 1. Saya datang event ni sangat best. Dan ada banyak traditional food dan banyak traditional food. Kita belajar banyak benda dekat sini. Dan sejarah. Lepas tu, dessert fair for kids sangat best.
Assalamualaikum, nama saya Saiful. Saya nampak acara ini yang dikendalikan oleh Faculty Arts College Culture Heritage Management ASWARA tentang Malaysian Traditional Dessert for Kids. Memang rata-rata saya nampak memang meriah dan berbagai makanan tradisional Malaysia ada dipamerkan dan dibuat di sini dan boleh dirasai oleh semua kanak-kanak yang ada di sini dan juga ibu bapa dan juga cikgu-cikgu yang datang bersama dengan kanak-kanak tu. Saya nampak memang meriah acara ni dan memang berbaloi lah siapa-siapa yang boleh datang melawat ni. Masih ada lagi masa sampai petang ni, insyaAllah. Itu saja pendapat saya.
Assalamualaikum, saya Puteri Anis ataupun boleh panggil saya Chef Puteri Anis. Saya daripada alumni UiTM Puncak Alam. Jadinya saya nak review sikit pasal event hari ini. Bagi saya event ni sangatlah berguna untuk semua kalangan masyarakat, daripada kanak-kanak sehinggalah ke dewasa. Kerana bagi saya, ini adalah satu peluang yang terbaik untuk kanak-kanak ni belajar mengenali makanan-makanan ataupun kuih-kuih muih warisan tradisional yang mungkin mereka tak pernah dengar, dan ini first time mereka expose dengan benda macam ni. Macam saya demonstrate kuih tadi pun, kuih angkuh tadi, diorang macam tak berapa kenal kuih angkuh tu macam mana. Jadi saya rasa sangat banggalah bila saya dapat expose cara-cara pembuatan kuih tu pada kanak-kanak ni. And saya nak ucap terima kasih juga kepada penganjur event ni kerana sudi menjemput saya untuk menjadi demonstrator untuk bengkel makanan warisan tradisional. Okay, sekarang kita berada dalam satu program yang dinamakan Malaysian Traditional Dessert Fair for Kids, di mana program ini dianjurkan oleh pelajar Fakulti Pusat Seni Budaya tahun akhir, dan inilah final project mereka sebelum mereka bergraduat sebagai pelajar Fakulti Pusat Seni Budaya dengan ijazah sarjana muda. So ini adalah satu penilaian akhir. So mereka harus mengadakan projek yang berskala besar, di mana mereka harus menggunakan semua ilmu yang mereka ada dalam proses pelajaran di fakulti atau di ASWARA. Now mereka punya masa untuk mengimplementasikan idea ataupun hasil pembelajaran mereka. So projek ini amat besar, amat maknanya kepada pelajar ASWARA, khususnya pelajar Fakulti Pusat Seni Budaya, kerana mereka harus menjayakan dengan skala yang besar dan juga melibatkan pelbagai pihak yang di luar daripada konteks ASWARA. Mereka juga harus membuktikan mereka berjaya berusaha dengan banyak pihak. Mereka harus membuktikan mereka berjaya dapat sponsor, contohnya. Contoh apa yang berlaku di sini, di Primera Hotel ini. Mereka dapat tajaan sepenuhnya dari Primera Hotel untuk menjayakan event itu di sini. Dan mereka dapat banyak pelajar lain, contoh dari segi peralatan, untuk menjayakan program Malaysian Traditional Dessert ini. Dan mereka dapat jemput sekolah, Jabatan Warisan Negara untuk membantu di segi memastikan bahawa produk warisan dessert ini betul-betul tak yang ditiras sebagai produk warisan negara. So ini semua kerja-kerja mereka yang mereka harus buat bagi memastikan kualiti produksi mereka dan juga projek mereka ini bukan sekadar suka-suka, tapi ada unsur-unsur pendidikan, entertainment dan juga untuk akademik dalam tu. So mereka mesti melahirkan ketiga elemen itu supaya mereka ini sebagai pelajar yang pelajaran tinggi, kata orang, mereka harus melahirkan produk-produk berkualiti. So ini sebagai contohlah. Kita ada lagi projek seterusnya lepas ini untuk pelajar-pelajar Fakulti Pusat Seni Budaya. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey.
So nama saya Farhan Rosdi, selaku pengurus logistik dan keselamatan untuk event Malaysian Traditional Dessert Fair for Kids. Okay. So alhamdulillah hari ini segala acara berjalan dengan lancar daripada segi produksi, daripada segi vendor-vendor yang datang, aktiviti daripada segi budak-budak sekolah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah so far hari ini kita dapat penuhkan Grand Ballroom ni dengan pelajar-pelajar yang sangat bagus dan vendor-vendor yang mencukupi. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh kru daripada segi saya sendiri, pengurus logistik daripada senarai, daripada kru logistik saya dan keselamatan saya, and untuk keseluruhan kru yang turut serta di dalam event ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasihlah. Kalau bukan sebab korang, saya rasa event ini tak akan berjalan dengan jayanya seperti hari ini. Okay, so alhamdulillah hari ini kita orang dah menjayakan event, yeah, Malaysian Traditional Dessert Fair for Kids 2020. So alhamdulillah semua pengunjung kami semua happy. Feedback yang kami dapat pun sangat-sangat baik dan event pun berjalan dengan sangat lancar. Betul, alhamdulillah. So alhamdulillah, maybe lepas ni ada sedikit penambahbaikan. Betul, daripada kita orang sendiri. And kita minta maaf kalau ada pengurangan dari pihak organizer and terkurang. Kalau terlebih tu alhamdulillah, kalau terkurang tu kami minta maaf. Betul. So and thank you for yang datang hari ni. And see you guys. Assalamualaikum. Kami Gemar Mesir Alunan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fakulti Pengurusan menjemput kami dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang dinilai. Kami Gemar Mesir, Gemar Mesir, Gemar Mesir Alunan. Jadi best bukan video ni? Jadi jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tekan loceng di bawah. Bye.